Okay, welcome back again. Okay, kali ini saya mereaksikan band hardcore tapi metal. Hardcore tapi metal. Jadi seperti itulah. Tapi band ini sangat-sangat asik nih suaranya dan apa ya, musiknya juga keren lah, jadas banget pokoknya. Jadi band ini terbentuk di tahun 2013, sudah memiliki 3 album dan 3 EP juga, dan semua lagunya juga enak-enak juga, bikin jingkrak lah ya, bukan jingkrak ya, bikin beat down aja pokoknya. Jadi band ini tuh emang keren banget, apalagi saya suka dengan vokalisnya, keren banget. Dari model rambut juga jelas banget ini. Pokoknya keren aja musiknya. Jadi buat kalian yang belum tahu dengan band yang satu ini, atau kalian suka dengan genre yang satu ini, jadi kita langsung aja reaksi band dari Swedia. Oke, play. Ini dia Eternal Struggle. Dari musik awalnya juga mungkin headbang. Nah, keren kan? Vokalisnya. Rambutnya keren banget, ini asli. Asik nih. Asik gitarnya kalau musik kayak gini tuh. Jadi khas banget ya deh musiknya tuh. Jadi genrenya juga udah khas banget gitu. Hardcore-nya dapet, metal-nya juga dapet. Biasanya kayak beatdown gitu kalau dikasih bass sama drum ini, baru gitar masuk. Asik. Apalagi kalian dengerin lagu yang lain lebih asik ya. Ngeri kan? Jadi emang style musik hardcore tuh kayak gini semuanya. Cuman kalau di sana dibilang metal, kalau di saya kayaknya mah hardcore ya. Nah, basisnya asik tuh. Nah, kita nih lihat. Pas banget buat breakdown. Kalau manggung ini enaknya buat pogo. Musik kayak gini tuh lebih enak buat pogo. Enak banget ya denger suara snare drumnya. Mantap lah tuh musik dari Eternal Struggle. Jadi lupa saking enaknya ini musiknya. Oke, kayak gimana dari band Eternal Struggle, keren kan? Dari musiknya juga udah cadas banget nih. Asik buat beatdown, asik juga buat di perjalanan biar kelihatan agak keren pakai lagu yang gini. Cadas. Jadi itu dia reaction saya untuk band Eternal Struggle
band yang cadas di Xjo, kota Xjo susah ya bilangnya, pokoknya di negara Seoul aja. Jadi buat kalian yang suka dengan genre yang satu ini, jangan lupa untuk mampir ke channelnya Eternal Struggle, karena di situ banyak musik-musik yang keren dan banyak video klip yang keren-keren juga. Jadi buat kalian yang suka, langsung aja cek di app musik kalian yang ada tulisan band Eternal Struggle-nya. Dan jangan lupa untuk cek Spotify dan follow basecamp-nya Eternal Struggle. Itu dia. Kok jadi lupa tiba-tiba. Jadi band ini emang enak banget, dan jangan lupa untuk share ke teman kalian kalau band ini keren banget. Dan buat teman kalian yang suka dengan genre hardcore atau genre yang seperti ini, kasih tahu kalau band ini edan banget, keren banget, apalagi vokalisnya keren banget. Dan sekali lagi jangan lupa untuk support band Eternal Struggle di channelnya. Dan buat kalian yang suka, silahkan komen di channelnya, tapi ingat yang baik-baik channelnya, kasih dukungan buat band Eternal Struggle ini, oke? Dan terima kasih yang sudah menonton, dan terima kasih yang sudah support band sebelumnya, dan apalagi ya, pokoknya itulah, jangan lupa untuk supportnya, oke? Kata terakhir untuk kalian, jangan lupa untuk mencuci kaos kika kalian biar tidak bau di sepatunya atau tidak bau di kakinya. Jadi jangan lupa untuk mencuci kaos kaki. Oke. Okay.